Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa maulana Muhammad. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa menimpakan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, barokah sehat, murah rezeki, dan apa segala hajat yang kita inginkan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Ya Allah, jika dosaku menjadi penghalang terkabulnya doaku, ampunilah aku. Jika dosaku menjadi penghambat aliran rezekiku, ampunilah aku. Jika keluh kesahku menjadi penyebab amarahmu, ampunilah aku. Jika kelalaianku menjadi penyebab terhalangnya rahmatmu, ampunilah aku. Apakah saat ini Anda merasa hidup dalam kekurangan? Padahal Anda sudah bekerja keras siang dan malam, namun hasilnya masih belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda membaca satu doa yang bermanfaat agar diberi rezeki yang baik dan berkah. Dengan begitu, Anda dapat memenuhi seluruh kebutuhan keluarga sehingga terhindar dari lilitan hutang. Marilah kita sama-sama membaca doanya dengan didahului membaca zikir kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bacalah sebanyak 11 kali. Setelah kita beristighfar, kemudian kita membaca selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 11 kali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian setelah itu kita membaca doanya satu kali saja. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa a'taika rizqan thayyiban mubaraka. Ya Allah, dengan karunia dan anugerah-Mu aku meminta rezeki yang baik lagi diberkahi. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan menjadikan perantara agar kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.